makan dulu ya, karena udah pada nge-camp. Makan Indomie digoreng dadakan kayak tahu bulat. Sahabat Akarimba, dari atas sini kadang terdengar suara-suara miring dari setiap pendakian. Hobi mendaki, naik susah, turun juga susah. Itulah yang terdengar samar-samar dari atas sini yang terhembus angin sampai ke atas. Nah, buat saya, semua yang kita jalani butuh proses. Keyakinan dan prinsip itulah yang selalu membuat aku tetap angkuh untuk selalu ada di sini. Biarkan mereka bersuara, karena keindahan itu adanya di atas sini. Terdengar bunyi-bunyi kecil robekan plastik, dan sejurus kemudian aroma rempah kopi langsung menyengat hidungku. Dingin, nggak bawa jaket, gara-gara Aang yang nyuruh nggak bawa jaket. Nyesel gue Aang ngikutin lu. Gue aja jaketku gue simpen. Bos, gue bawa jaket. Nggak bawa, kata Aang tinggalin aja jaketnya gitu. Gue dah. Ayo dibilang Jack, wanti-wanti bawa baju atuh buat baju ganti. Api, orang nggak hujan. Pas kami bersantap mie dan meneguk secangkir kopi varian, kami pun bergegas untuk turun karena hujan dan tebalnya kabut sudah hampir menutupi jalan pulang kami. Udah selesai pendakiannya kita, sekarang kita mau turun dulu. Kira-kira 1 jaman lah. Tapi jalanannya licin. Buat yang mau kesini di musim hujan, take care yourself guys. Hai, dadah guys. Perlahan kami pun menyusuri jalur pendakian ini. Penuh hati-hati, karena tanah merah yang sedang bercinta dengan rintik hujan membuat trek ini semakin memanas dan licin. Sobat Akarimba, kita mau turun lagi. Semoga selamat sampai bawah. Ini cuaca udah kabut nih. Kabut, hujan, itu suka becek. Jadi ya lebih waspada aja, lebih fokus. Oke, Akarimba. Kami benar-benar harus ekstra hati-hati. Nah, sahabat Akarimba, saat kita terjebak dalam keadaan hujan dan yang diselimuti kabut tebal, adalah kita harus tetap bersama, fokus, dan berdoa.
Setelah cukup dalam kami berjalan, kembali pohon-pohon tinggi ini saya temui. Dan semakin terlihat jalur yang sama kak, yang kami lalui tadi. Hanya basah dan licin yang membedakannya. Ya sahabat Tangkarimba, jika kalian menemukan akar-akar kayak gini, biasanya di Gunung Cikuray itu banyak Cikuray. Nah cuman nih kalau diinjak ininya licin. Hindari ya? Hindarin aja. Jadi ya ambil tanahnya aja gitu. Belum, jangan licin, belum lah. Oke. Lalu di perjalanan turun, kami bertemu dengan Pak Jumar, salah seorang yang membuka lahan pendakian Gunung Andong Pia Sawit ini. Saya baru mengerti setelah Pak Jumar bercerita panjang lebar tentang Gunung Andong, bagaimana bermula jalur ini dibuka dan diserahkan ke desa, lalu dibuka untuk umum. Kelompok-kelompok? Satu kelompok ada 22 orang. 22 orang. Bapak termasuk satu yang mulai membuka ya? Jadi mulai ramenya itu 2015. 2015 itu mulai diserahkan oleh masyarakat ke desa. Mulai ada retribusi tiket masuk. Sampai sekarang masih jadi ya, masyarakatnya. Oh, kalau ada tamu dari daerah suka nganter-nganter gitu. Kalau sudah saya jadi guide juga. Iya, kalau saya di sini ya saya siap. Jadi guide, jadi porter. Akan sekarang tuh kadang-kadang tuh di warung membutuhkan ya saya siap. Kalau aku hidungin. Bisa dibilang kuncen juga di sini ya. Juru kunci ya? Bukan kunci, cuma penutup warung. Juru kunci Gunung Andong ini siapa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kan Pak Jumar adalah salah satu orang pertama yang membuka jalur Gunung Andong lah. Cuma anggota membuka jalur, buka area camp. Salam Akarimba. Maju terus. Mantap. Alhamdulillah kita selamat sampai dari bawah. Diberi keselamatan. Oke, nantinya kita bakal eksplor gunung mana lagi? Ikuti channel Akarimba Outdoor. Akarimba. Ini Fadil, senyum Fadil ya. Selesai. Akarimba. Akhirnya setelah sekian lama. Oke, sahabat Tangkarimba. Jadi kalau kalian naik gunung itu jangan sampahnya dibawa pulang. Ya. Oh, dibawa pulang? Dibawa turun. Dibawa turun. Taruh ke tempat pembuangan akhir. Ya. Walaupun putu rokok bawa aja kantong ini, noh, lihat dia noh. Kantongnya putu rokok. Bisa. Luar biasa memang perjuangan penduduk asli sawit ini yang mau bergotong royong membuka jalur pendakian ini untuk kami sang pecinta alam. Terima kasih Pak Jumar dan terima kasih wahai penduduk desa.
Karena kalian, kami bisa menikmati keindahan Gunung Andong dari ketinggian. Saya Rizky Farisa, salam akar rimba.